Halo teman-teman, ini adalah Pantai Double Six dan kita akan melihat bagaimana suasana Double Six jika kita memakai drone dan kita bisa melihat dari atas keramaian Pantai Double Six ini ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat drone yang dipakai drone teman saya, jadi saya meminta videonya agar teman-teman bisa melihat keindahan Pantai Double Six dengan memakai drone. Nah, teman-teman bisa lihat ini hanya singkat aja, dan setelah itu kita akan lihat situasi pinggir Pantai Double Six seperti ini. Jika teman-teman datang ke sini, tidak perlu membawa uang banyak karena tidak membayar tiket. Teman-teman hanya membayar parkir saja. Kalau motor itu 2.000, kalau mobil 10.000. Nah, untuk teman-teman juga pengen bersantai di payung ini dan di beanbag ini, teman-teman harus berbelanja di kafe yang sudah menyediakan payung dan beanbag ini. Jika teman-teman juga tidak ingin duduk di beanbag atau di payung ini, teman-teman bisa duduk di pinggir pantai di pasir karena ini tidak dilarang. Jadi teman-teman bisa menikmati tanpa mengeluarkan banyak biaya. Pantai Double Six ini berada di Seminyak area. Jadi jika teman-teman ingin datang ke sini, teman-teman bisa mencari di Google Map. Teman-teman bisa ketik Pantai Double Six, maka Google akan menunjukkan tujuan yang teman-teman akan kunjungi. Semoga ini bermanfaat. Selamat menikmati dan melihat suasana terkini Pantai Double Six Seminyak Bali. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Salam Jim Traveler Indonesia.